Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama saya, Najma Maulida. Teman-teman udah pada siap belajar kan? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa ya. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang fil baiti atau di rumah. Kita belajar kosakata bahasa Arabnya pakai lagu ya, biar lebih mudah. Baitun rumah, matbahun dapur, ghurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu salajatun kulkas, khizanatun almari, hamamun kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, mirwahatun itu kipas angin. Mungkin cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bisa ketemu di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.